warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog. Selamat datang kembali di dapur kecilku ya teman-teman. Di video kali ini aku mau berbagi resep. Kali ini aku mau masak ikan teri cabai hijau ya teman-teman. Buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara saya memasaknya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong dibantu di subscribe ya, di like, di komen, dan juga di share. Selamat menonton. Ini bahan-bahannya ya teman-teman, ada batang daun bawang, ada daun jeruk, ada cabai rawit, cabai hijau, bawang merah, bawang putih jahe, dan juga ini teri ya teman-teman. Ini terinya tadi udah aku cuci bersih ya. Nah ini semuanya mau aku potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman. Ini udah aku siapin penggorengan dan udah aku kasih minyak ya. Sekarang aku mau goreng terlebih dahulu ikan terinya. Gorengnya cukup seperti ini saja warnanya ya teman-teman, dan untuk teri menggorengnya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja ya. Nah, ini udah warnanya agak kecoklat seperti ini, baru aku angkat. Sekarang aku mau masukin ikan terinya ya teman-teman, kemudian aduk-aduk.
buat kalian boleh di skip, gak pakai kecap manis juga gak apa-apa, karena ini rasanya udah enak banget ya. Aku mau pakai kecap banget. Siap disajikan. Nah, ini dia hasilnya. Tumis teri cabai hijau, mudah memasaknya, simple bahannya. Dan selamat mencoba ya teman-teman, semoga resep aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Thanks for watching, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.